dan saya dengan kehormatan saya kepada seluruh dewan guru, baiknya kepada dewan guru yang telah hadir pada malam ini, yaitu khususnya kepada Tengku Abbas yang telah memiliki kami dari kelas 1 hingga kelas 4. Kita kami menjadi orang-orang yang benar. Jadi tidak perlu saya memanjangkan lagi, bukan imam. Langsung saja akan saya masuk dalam sektor pidato yang telah saya beri tema kejahatan meraja neda. Kaum muslimin dan muslimat yang melukai dan bersunat, maknanya penyimpangan perilaku pemuda sekarang ini, dari semenjak kita tidur hingga kita tertidur lahap kembali, salah satunya disebabkan oleh yang namanya narkoba. Apakah anda tahu apa itu narkoba? Narkoba itu kecil, dia emang kecil, tapi reaksinya bisa membunuh semua orang. Jangankan orang dewasa sekalian yang telah mengenai narkoba, anak kecil pun seperti DJ itu bisa membunuh dengan depan hukum. Jangan lagi narkoba. Narkoba itu bukan mainan. Apa yang ada di situ?
di situ di suku itu terdapat sebuah masyarakat yang dunia jaya, mereka baik, orang baik, tapi mereka melihat karena seorang pemimpin datang, seorang pemimpin memasuki suku itu dan merusak semua warganya. Dan seorang pemimpin mencoba memasuki ke dalam suku itu untuk memperbaiki suku itu, tetapi percobaan yang pertama kalah. Lalu dicoba lagi oleh Ipi, dia masuk lagi ke dalam suku itu dalam cara yang sama, tetapi Ipi berhasil. Gimana cara berhasilnya? Dia masuk ke dalam suku itu, dia menyamar sebagai suku itu. Dan dia bersatu saat satu pemimpin itu tahu bahwa mereka itu bukan masyarakat yang ada di dalam suku itu. Jadi yang dapat kita ambil dari situ adalah yang membuat kita jahat bukan hanya kita sendiri, bukan hanya orang lain, tapi juga kita sendiri. Jadi bagi kita semua, sekali lagi, jangan ada yang berbuat jahat, karena jahat itu tidak baik. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dan ada satu kejahatan lagi yang sudah dibawa oleh teman saya tadi. Apa? Kejahatan dekat ibu. Ibu yang telah melahirkan kita. Dari dulu kita tidak punya mata sehingga tidak punya mata. Dan kita melihat semua yang ada di sini, ada yang ganteng, ada yang buruk. Kalau misalkan ibu tidak akan menciptakan kita, bukan kita akan mengeluarkan kita. Kalau ibu tidak mengeluarkan kita tidak bisa melihat yang seperti ini. Jadi tolong kasihilah ibu. Ibu adalah segala-galanya. Jangan kalian relakan satu orang wanita demi wanita yang memperbaikimu. Jadi yang ada kesimpulannya, marilah kita sama-sama memperbaiki diri dan memperbaiki semua teman-teman kita yang ada bersembunyi di WC, silahkan jangan lagi. Kalau misalkan sakit ya boleh, tapi kalau tidak jangan. Lebih baik kita jamaah dapatkan pahala baik, pahala yang besar dan bisa membawa kita ke dalam surga. Bukan lampu merah sudah berbunyi, saya mengakhiri dari bakal putsi. Berterima kasih yang telah mengasah saya. Jadi saya berikan bakal putsi. Kalau ada kesalahan-kesalahan kesilapan dari bakal kami ataupun yang tidak seru, tidak mengenang, tergolong PHT, mohon dimaafkan. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang dan lebih, semuanya saya minta maaf. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Jokowi.